Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita buka majlis ilmu dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'alatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adanin kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil khurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi berserta jawatan kuasa Masjid Al-Hikmah Batul Hikmah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, barik para alim ulama asatizah, hadirin hadirat yang dihormati Allah sekalian. Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dapat masih lagi menghirup udara, menghirup nikmat iman, menghirup nikmat Islam, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berkekalan kita dengan nikmat ini sehinggalah mendapat redanya yang akhirnya menatijahkan kita dapat berhimpun dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Allahumma amin. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pembacaan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, susunan Imam An-Nawawi rahimahullah, masuk kepada bab yang ke-12, iaitulah bab kelebihan jihad dan hal-hal yang berhubung dengannya. Kalau sebelum ni, minggu lepas kita dah cerita berkenaan tentang
dua minggu lepas kita dah cerita berkenaan tentang kelebihan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan mencintai dan memuliakan mereka. Kita dah kenal berkenaan tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak tengok pula orang-orang yang berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para rijal, para orang-orang yang sentiasa duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam bab jihad. Terutamanya dalam nak i'la kalimatillah, dalam nak meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah syariat. Syariat pada ketika tu tak ada benda lain. Syariat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun sampaikan dakwah dekat Mekah, apa syariatnya? Syariat terima Allah sebagai Tuhan dan menolak segala benda-benda yang lain sama dengan Tuhan. Hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Bab ini dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qatilul musyrikiina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maksudnya, dan perangilah kaum musyrikin keseluruhannya sebagaimana mereka memerangi kalian keseluruhannya, dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maksudnya perintah secara direct lah. Bila mana Allah SWT waqatilu, dekat situ dah ada perintah dengan fi'il amar. Bila kata perintah dengan fi'il amar, dan perangilah kaum musyrikin keseluruhannya, dia bawa hukum wajib, terutamanya golongan musyrik yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Yang memusuhi, maka jatuh hukum wajib. Qatala maksudnya perang. Dia kalau kata qatala ni, kalau kaedah bahasa Arab, qatala bunuh. Tapi kalau qatala, banyak kali bunuh, banyak kali bunuh. Dan apa, dekat mana kita boleh jumpa situasi banyak kali bunuh ni? Dalam peperangan. Dalam peperangan. Kita akan terus bunuh. Siapa yang nak kena bunuh tu? Bunuh banyak-banyak kali tu siapa? Golongan musyrikin. Selagi mana ada musyrikin yang mengisytiharkan perang terhadap Allah Subhanahu Taala, wajib bagi kita selaku umatnya untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Taala berfirman lagi, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dhalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala seru, wahai orang-orang beriman, hendakkah kamu aku tunjukkan satu perniagaan, hal adullukum ala tijaratin, dengan meniaga, dengan kaedah meniaga, tunjikum min azabin alim, boleh selamatkan diri kamu semua daripada azab yang pedih. Macam mana cara? Caranya dengan tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta kamu. Wa anfusikum, dengan jiwa kamu. Zalikum khairun lakum, itulah yang terbaik untuk kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Allah gunakan satu uslub, uslub perniagaan, uslub jual beli. Hari ini kalau kita nak beli sesuatu yang berharga, kan, kita mesti tawarkan dengan satu harga juga. Contoh kita nak beli handphone, handphone harga 2,000 sebagai contoh. Jadi perlukan duit senilai 2,000 lah. 1,800 tak boleh, tak terima. Kena cukup 2,000 juga baru boleh dapat handphone yang canggih sebagai contoh. Tapi Allah Ta'ala nak bagi kita ni apa ni? Nak bagi kita apa ni? Allah nak bagi yaghfir lakum zunubakum. Perniagaan yang Allah nak jual beli dengan kita ni, kita apa yang Allah Ta'ala minta? Minta tu'minu nabilah wa rasulih, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjihad di jalan Allah. Jihad dengan jalan Allah ni tak lain mesti dengan cara bi amwalikum, kena letak harta duduk depan. Tapi tak boleh letak harta saja. Mesti wa anfusikum, waw itu wawul ma'iyah.
mesti bersama-sama dengan harta tadi, anfusikum, jiwa-jiwa kamu. Kalau semata-mata letak harta, tak ada orang nak urus harta tersebut, harta tu tak boleh bagi apa-apa manfaat. Dan itulah yang terbaik. Jadi apa ganjaran? Kan? Bila mana kan Allah beli jiwa kita ni, kan Allah Taala beli jiwa-jiwa kita yang nak berperang di fi sabilillah ni, apa yang Allah Taala akan bayar? Allah Taala akan bayar dengan yaghfir lakum dzunubakum. Diampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu, wa yudkhilukum jannat, dan dimasukkan kamu semua ke dalam syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir padanya sungai-sungai, wa masakin thayyibah, dan tempat yang baik, fi jannatin adn, di syurga adnin, syurga adnin, itulah kejayaan yang besar. Zalikal fawzul kabir. Dan apa lagi Allah Taala bagi? Wa uhra tuhibbunaha, dan yang lain kamu akan dicintainya, dicintai di sisi Allah Subhanahu Taala. Orang-orang yang berjihad kerana Allah Subhanahu Taala, Allah cinta, Allah sayang. Apa lagi rahmat, apa lagi yang kita nak selain daripada rasa cinta dan rasa sayang daripada Allah SWT buat hambanya. Terutamanya kita ni lah. Orang kalau dah sayang, dia akan buat apa sahaja. Kalau dah sayang, kita akan buat apa sahaja untuk orang yang kita sayangi. Begitu jugalah kiasannya Allah Ta'ala sebut, kamu akan dapat kasih sayang aku. Dan kalau Allah dah sayangkan kita, apa yang kita nak pasti Allah Ta'ala akan kabulkan. Nasrum minallah wa fathun qarib, kemenangan itu daripada Allah. Wa basyiril mu'minin, dan inilah berita-berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Sampaikan berita-berita gembira ni, sebab kemenangan itu di sisi Allah dan dekat dah. Dah dekat dah Allah Ta'ala nak bagi kemenangan. Dengan syarat apa? Syarat kamu kena perangi orang-orang musyrik. Kalau sebelum ni Nabi SAW, dia bermula jalan dakwah Nabi ni bermula dengan dakwah sirriyah, dakwah secara rahsia, kemudian dakwah bil jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Dan bila Nabi mula buka dakwah secara terang-terangan, bertubi-tubi Nabi SAW terima kecaman, kecaman dan macam-macam lah, seksaan, kecaman dan seksaan daripada puak golongan musyrikin. Tapi ketika itu masih lagi sabar, sebab belum ada perintah boleh perangi mereka. Sebab bukan boleh suka-suka nak bunuh orang ni, tak boleh suka-suka nak bunuh orang. Nabi Musa AS, sebelum ni kita dah pernah cerita, Nabi Musa AS pada satu hari dia pernah tertumbuk, pernah tertumbuk mati orang tu, pengawal istana raja. Dia tertumbuk orang tu, mati orang tu. Dan sampai kiamat dia rasa berdosa terhadap Allah SWT, sebab dia bunuh satu nyawa tanpa hak. Dia tak berhak pun untuk bunuh nyawa tersebut, tapi dia tumbuk dan mati perempuan tu, bukan perempuan, mati orang tu. Kemudian sampai kiamat, Nabi Musa meratapi akan dosa tersebut sehingga dia tak nak bagi syafaat kepada umat dia. Tak nak beri syafaat kepada siapa-siapa, sebab dia cakap dia lebih memerlukan syafaat tersebut. Okey, jadi kita terus kepada hadis, silsilah hadis Nabi SAW berkenaan bab ini. Dimulakan dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalil afdal, faqala imanu billahi wa rasulih, qila thumma madha, qala الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. Apa maksudnya? Ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal, apakah amalan yang paling baik, apakah amalan yang paling utama? Baginda jawab, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Dijawab oleh Nabi, al jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Subhanahu wa ta'ala, tegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi disebutkan oleh Nabi? Haji yang mabrur. Jadi tingkatan jihad ini berada di dalam tingkatan yang kedua. Menurut hadis ini, tingkatan ibadat yang paling afdal, amal yang paling afdal, yang pertama mesti iman dulu. Iman kepada Allah dan rasulnya. Kemudian apa yang nombor dua, yang jatuh selepas iman ini adalah al-jihad.
Kemudian barulah pergi haji. Maknanya bila datang seruan untuk jihad dan seruan untuk haji, aula untuk pergi jihad dulu. Aula untuk pergi, kita pergi jihad dulu baru pergi haji. Eh, seterusnya hadis yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnam والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حميعة وفي رواية يقاتل غضبا فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. Maksudnya bahawa ada seorang Arab Badui pernah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, ada beberapa orang lelaki. Kan? Yang pertama, dia perang sebab nakkan harta rampasan, nakkan harta ghanimah. Mungkin dia ni orang miskin, kan? Dia tahu dengan sebab dia ikut perang, kalau dia dapat bunuh tentera musyrik, harta orang tu dia punya. Kan? Tu kaedah dalam mana? Kaedah dalam ghanimah, kan? Dia dapat bunuh satu orang, apa yang ada atas badan orang tu dia punya. Tu ghanimah, kan? Kalau ketika tu dia ada kuda, kuda tu orang tu punya lah. Dia boleh bawa balik kuda tu. Itu kalau baru seorang, dia cakap, katalah aku dapat bunuh 10 orang, 10 ekor kuda aku boleh ambil. Yang kedua, seorang yang berperang supaya nakkan namanya disebut-sebut. Supaya orang nampak dia ni seorang yang berani, orang nampak dia ni gagah. Orang lain semua berperang juga, tapi orang lain cuma sekadar dapat bunuh seorang. Aku dapat bunuh 13 orang sebagai contoh. Aku dapat bunuh 47 orang sebagai contoh. Jadi nak orang sebut, si fulan tersebut, oh dia paling ramai sekali bunuh musyrik tadi. Dia yang paling kuat sekali mempertahankan batalion kita ni, batalion perang kita ni. Disebut-sebut namanya. Orang yang ketiga, seseorang yang berperang supaya dilihat oleh orang lain. Supaya orang tak pandang serong pada dia. Kan? Dia pergi perang supaya orang tak tengok dia ni pengecut. Pengecut lah tu. Penakut lah tu nak pergi perang. Jadi dia keluar dengan sebab itu. Orang tak nampak dia takut, dan orang nampak dia ni seorang yang berani, juga boleh keluar pergi berperang. Lagi, kan? Ada satu orang yang lain cakap, seorang keluar sebab nak menunjukkan keberanian dia. Lagi, orang yang keluar dengan sebab semangat asabiah dia, sebab mungkin ketika itu kabilah dia terlibat. Kabilah dia terlibat dalam peperangan, maka dia pun nak keluar, semangat asabiah dia. Riwayat yang lain, seorang yang keluar berperang sebab marah. Maka di kalangan orang-orang yang disebutkan tadi ni, siapa yang berada di jalan Allah, man fi sabilillah. Rasulullah menjawab, Rasulullah tak sebut satu pun daripada mereka, tapi apa yang Allah Taala, Rasulullah sebut, sesiapa yang berperang untuk memastikan kalimat Allah adalah kalimat yang paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Tak kiralah kau keluar dengan sebab apa pun, sebab marah, sebab nakkan harta, sebab nakkan namanya disebut, sebab tak nak orang nampak kau ni pengecut, kan? Siapa pun kau, tapi bila mana kau keluar itu, ikhlaskan niat, ya, ikhlaskan niat semata-mata li'ala kalimatillah, maka itulah dia yang fi sabilillah. Itulah fi sabilillah. Seterusnya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahlun bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ribatu yawmin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alayha wa mawdi'u sautin ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alayha wa rawhatu yarawhu wa rawhatu yarawhu hal 'abdu fi sabilillahi ta'ala aw ghadwa khairun minad dunya wa ma 'alayha. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berperang di jalan Allah selama sehari lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu yang ada padanya. Tempat kayu pemukul kepunyaan seseorang daripada kalian di syurga adalah lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu yang ada padanya.
Waktu petang dan pagi yang di mana seseorang hamba keluar di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu yang ada padanya. Maksudnya nak cerita, orang bila mana dia keluar berperang fi sabilillah, maksudnya dia dah buat amalan yang paling afdal sehingga melebihi kelebihan dunia dan segala kelebihan yang ada dalam dunia. Harinya itu hari yang lebih baik. Senjata kayu yang digunakan untuk pukul itu, itulah senjata yang paling baik. Kemudian waktu pagi dan waktu petang di mana seseorang itu keluar, itulah waktu yang paling baik padanya berbanding dunia dan segala isinya. Ya, segala isinya. Seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih, wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh wa ujri alaihi rizquhu wa amin al-fatan. Maksudnya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berperang di jalan Allah sehari semalam adalah lebih baik daripada berpuasa sebulan serta beribadat di malam harinya. Jika seseorang gugur di jalan Allah, maka pahala semua amalan syurga yang dikerjakannya akan terus mengalir. Rezekinya di syurga akan dikurniakan ke atasnya dan dia selamat daripada siksaan kubur. Ini hadis lagi yang menceritakan tentang kebaikan jihad fisabilillah dan apa yang Nabi janjikan kepadanya. Nabi janji amalan baik yang dia lakukan akan terus berjalan, akan terus mengalir. Rezekinya di syurga. Nabi jamin apa? Rezeki dia di syurga. Kalau kita dekat dunia ni, kan, mungkin orang cakap, kan, macam saya, asal Segamat, rezeki kau tak ada kat Segamat, rezeki kau kat Muar. Pergilah Muar tu sampai Muar. Duduk dekat Muar, ada dekat sini. Kan, ada dekat Muar, duduk dekat sini, dapat tinggal dekat sini dan dapat terus hidup dekat sini. Kan? Tapi bagi orang yang keluar fisabilillah, apa yang Nabi janji? Nabi janji rezeki dia dekat mana? Rezeki dia dekat syurga. Dan apa lagi yang Nabi janji? Nabi jamin dia selamat daripada siksaan kubur. Selamat daripada siksaan kubur. Ini bagi orang-orang yang syahid. Terus, Imam Bukhari dan Imam Muslim riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan lafaz hadis adalah riwayat Imam Muslim. Beliau Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadammana Allahu liman kharaja fi sabilihi la yuhrijuhu illa al-jihad fi sabilihi wa imanu bi wa tasdiqu bi rusuli fa huwa alayya daminun an adkhilahu al-jannah aw urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu bima nala min nar bima nala min ajrin aw ghanimah walladhi nafsu Muhammadun bi yadihi ma min kalmin yuqlamu fi sabilillah illa jaa yawmal qiyamati ka hayatihi hina kulima launuhu launu dam wa rihuhu mith walladhi nafsu Muhammad bi yadihi laula an yushaqqu 'alal muslimin ma qattu khilafa sariyati tawzu fi sabilillahi abada walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum wa la yajiduna sa'atan wa yashaqqu 'alaihim an yatahallafu 'anni walladhi nafsu Muhammadun bi yadihi lawadittu anni aghlu fi sabilillah fa'uqtal summa aghlu fa'uqtal summa aghlu fa'uqtal. Rasulullah bersabda, Allah akan menjamin seseorang yang keluar berjalan di jalannya melalui firmannya, dia tidak keluar selain berjihad di jalanku atas dasar iman denganku dan membenarkan rasulku, maka akulah penjaminnya untuk memasukkannya ke dalam syurga jika dia gugur syahid. Nabi SAW sebut, Allah bersabda, Allah berfirman. Ini hadis kursi ni. Buat hadis kursi ni. Allah berfirman, sungguh aku yang akan jadi penjamin. Allah ni yang akan jadi penjamin barang siapa yang berjihad fisabilillah untuk masuk syurga. Bila mana dia berjihad tak lain melainkan atas dasar iman dan membenarkan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia gugur syahid, maka Allah yang akan jamin
tempat dia di dalam syurga. Atau sekalipun dia tak dapat syahid, ha, katakanlah dia tak dapat syahid, dia Allah yang akan jamin. Apa yang akan jamin? Mengembalikan, mengembalikan dia ke rumah yang dia keluar daripadanya dengan beroleh pahala dan harta rampasan. Allah jamin apa? Ha, pasti dapat ganjaran dari sudut pahala dan harta rampasan. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, tidak ada satu luka yang dialami seseorang di jalan Allah melainkan luka itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan asal ketika ia terjadi. Warnanya adalah warna darah, tetapi baunya adalah bau haruman kasturi. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, sekiranya tidak kerana khawatir akan bebanan yang memberatkan muslimin, nescaya saya tidak akan terlepas bersama tentera kaum muslimin di jalan Allah buat selamanya. Tetapi saya tidak ada pembiayaan lalu boleh membawa mereka semuanya. Mereka juga tidak ada kemampuan untuk berperang dalam masa yang sama. Memang berasa berat untuk tidak ikut berperang bersama saya. Nabi sebut apa? Kalau tak rasa susah, kalau tak menjadi kepayahan ke atas orang muslim, nescaya dia akan keluar. Bila mana ada tentera muslim yang diutus untuk keluar, Nabi akan bersama-sama dengan mereka. Begitu juga dengan orang muslim yang lain, kalaulah tak berlaku kesusahan yang lain, nescaya Nabi akan suruh semua sekali untuk keluar berperang untuk rebut ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Ha, tapi realitinya tak boleh macam tu. Sebab tak semua orang mampu untuk keluar perang. Jadi yang tak mampu keluar perang, staylah duduk dekat Madinah. Stay duduk dekat Madinah and buatlah kerja dekat Madinah. Ada yang di kalangan mereka ini golongan hamba. Ada orang ini golongan fakir miskin. Orang miskin, tak senjata pun tak ada. Macam mana nak keluar perang? Kalau keluar tangan kosong, itu serah diri, itu bunuh diri. Bukan nak pergi perang. Lagi demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya saya gembira apabila saya boleh berperang di jalan Allah lalu gugur syahid, kemudian saya berperang lagi dan dihidupkan kembali lalu syahid, kemudian saya berperang lagi dan dihidupkan kembali lalu syahid. Ini yang Nabi dambakan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh Nabi dambakan syahid. Kalaulah tiga kali mati, tiga kali hidup balik, apa yang Nabi nak? Nabi nak mati lagi dalam keadaan syahid. Dua minit lagi, insyaAllah hadis yang terakhir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah mi'ata darjah a'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Sungguh Rasulullah bersabda, sungguh di dalam syurga itu terdapat 100 darjat yang Allah sediakan untuk para pejuang di jalan Allah. Bahkan ruang di antara dua darjat itu adalah di antara ruang langit dan bumi. Ada 100 darjatnya, ada 100 darjat bagi golongan yang gugur di jalan Allah, bagi orang yang syahid. Dua darjat saja, perbezaan darjat satu dan yang kedua adalah perbezaan langit dan bumi. Kalau 100, betapa tingginya kemuliaan yang Allah SWT kurniakan bagi orang-orang yang gugur syahid. Jadi itulah gambaran. Ada beberapa lagi. Qala Rasulullah in abwabal jannah tahta jilafis suyuf. Nabi sebut, sungguh Rasulullah bersabda, bayangan syurga itu berada di bawah bayangan-bayangan pedang. Maksudnya nakkan syurga Allah SWT kena berjihad di jalan Allah. Dapat syahid, itulah ganjaran syurga bagi orang-orang yang syahid. Ini kita dapat kelebihan-kelebihan jihad. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita akan tengok macam mana gambaran jihad para rasul, para sahabat, bila mana dah dengar hadis-hadis yang Nabi janjikan terhadap mereka ini. Lagi kita lagi semangat bila dengar, tengok sahabat berperang nanti. Okey, saya rasa cukup sekadar tu. InsyaAllah sama-sama kita, InsyaAllah sama-sama kita, ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan apa yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah sama-sama kita aminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, Kau manfaatkanlah apa yang telah kami pelajari dan Kau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, Kau tambahkanlah bagi kami ilmu-ilmu yang banyak. Ya Allah, Kau kurniakanlah pada kami kefahaman yang luas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.